Lu ribut sama Andre? Apa ribut? Enggak, gua lihat di berita ketawa rapatar enggak? Iya. Tahu bapaknya siapa? Sule. Ini. Kamu pulang sekarang juga ya. Aduh. Ini cerita nih atau ini apa ini? Dia udah bilang kalau Dede Bayi udah lahir, Aa mau pensiun, enggak mau jadi artis, biar Ade aja yang syuting. Ini rumah udah mau dibeli ya. Mulai sekarang kita keluar dari rumah ini. Ya. Aduh, pusing kepala. Hai guys. Si Aa punya channel terbaru loh. Ayo guys, subscribe atau pencet tombol merah di channel Rans Animasi Studio. Like, komen, dan share juga ya guys. Muah. Gila rambutnya. Dia security lo. Iya. Mana? Ini. Bukan. Iya. Di setiap on clock tuh selalu ada dia, Pi. Ngapain lo ada di sini? Kan saya kan nama gua. Kan jaga, Pak. Jaga apa? Jaga him. Jaga apa? Selalu ada ini, enggak jelas. Ngapain? Rapinya ada enggak? Hah? Rapi. Nah, ini saya rapi. Enggak lihat rapi amat. Oh iya. Oh, rambutnya gila, iya. Keren banget. Sehat. Sehat. Kemana aja? Ya namanya lagi ngasuti. Wah, setiap ke DKP lu nggak ada terus. Udah nggak ada DKP. Oh iya. DKP udah nggak ada. Lagi. Lu gua lihat di OPJ juga nggak pernah muncul. Kan gua nggak diajar. Lu harus lihat tuh. Gua lagi kangen aja, Pi. Gua lagi keliling-keliling nih. Lu mau lihat nggak? Kita gangguin lagi tadi lagi syuting. Serius? Sini yuk kita gangguin. Ayo, ayo, guys. Ini gimana kan? Dari mana kan? Di rumahnya Andre Tolani lu ya? Mm-mm. Lu ribut sama Andre. Apa ribut? Enggak, gue lihat di berita katanya lu cekcok. Biasalah, namanya juga temen mah kan yang bagus tuh itu kan kayak pasangan suami istri. Bener. Ya kan, kalau nggak ada pertengkaran tuh nggak ada bumbu. Ya kan, kayak teman gue si Solihin. Dia setiap harinya bertengkar terus sama istrinya. Solihin. Iya, sekarang cerai. Yang cerai dong. Nih, bari ngobrol ya mainnya dari ujung sini sampai ujung sana, sampai ke belakang. Ke belakang ada lagi kan? Iya. Bayar listrik we berapa ini Mas sebulan? Kita tanya Gigi ya. Hah? Gua enggak tahu tanya. Enggak pernah tahu. Enggak tahu. Kenapa? Ya kan yang ngurusin Gigi, gimana pun tahu. Berarti enak dong. Kok enak? Ya enak lah. Kan yang bayar Gigi duitnya dari gua. Oh iya ya. Maksudnya dia yang tahu. Ini Ran Entertainment ya? Bukan. Hah, Taulani TV. Pakai aja pakai dong. Subscribe dong. Ya subscribe Sule channel dong. Mana Sule channel? Ini kamera lu jangan di belakang dong. Nih, profesional. Di kameranya ada lampunya. Coba, ini mah enggak ada, coba. Adulah, Bo. Lampu malah di belakang, coba ngapain? Hei, si Nagita mau syuting. Udah kelas. Ya. Mana dia? Sayang. Oh, ini siapa aja tuh? Karyawan. Karyawan, karyawati. Udah berapa? Setahun ada ya? Enggak ke sini ya? Kasih ini anaknya. Nah, ini. Bukan yang kemarin itu. Iya. Ini bapaknya siapa? Ini bapaknya siapa? Ada lihat enggak videonya? Ada, lihat. Iya kan? Ini di videonya ini anaknya siapa? Tahu tahu rapatar enggak? Iya. Tahu bapaknya siapa? Sule. Ya, ini kan ini. Enggak udah enggak mau. Hari ini papa menyerahkan bahwa ini adalah enggak mau. Ayo, anaknya siapa? Papa. Apa siapa? Rafi. Bukannya ini? Enggak. Ibunya siapa? Lesti katanya. Soima. Oh iya. Soima. Tahu tante Lesti kan yang waktu itu enggak? Ini Om Sule. Halo Om Sule. Tapi ini lagi viral sekarang, enggak tahu ya. Enggak tahu apa. Yang lagi viral di TikTok lagi viral. Viral kenapa? Yang disuruh milih mama sama pacar. Oh, ini yang viral ini. Kan begitu ngomong. Milih pacar. Mama apa pacarnya? Pacar. Iya. Lagi rame itu lagi. Tapi A lihat wajahnya mirip, lihat. Siapa bilang siapa? Ini A mirip itu. Coba lihat. Coba. Rambutnya nih, rambutnya. Kalau rambut mah dicet, tapi muka mah kan enggak dicet. Iya kan? Enggak. Mirip, coba. Rasa ngaca kan?
Enggak. Oh. Enggak punya jenggot. Eh, bentar lagi tumbuh. Ini bukan jenggot, akar gigi. Oh. A, tapi si papa mau ngomong ya. Sebenarnya itu A bukan anaknya Om Baim. Nah iya. A anaknya Om Sule. Iya. Jadi hari ini A mau di kembalikan. Yuk, kamu. Ada fotonya bilang. Itu nggak fotonya. Waktu bayi, waktu bayi, rapat terbayi. Aku nggak percaya. Cepet, akan harusnya ada banyak mana. Ada banyak. Itu sebenarnya anaknya Om Sule. Astagfirullahaladzim. Aku tuh kesini mau ngambil kamu nak. Tolong, kamu tuh anak. Anak aku, kamu tuh sebetulnya. Ya, itu anaknya Om Sule. Ya. Tolong ya. Kamu pulang sekarang juga ya. Aduh. Ini cerita nih atau ini apa ini? Tuh. Ini A. Eh, siapa bilang? Ini kecil. Bukan A. Ini A. Makin. Om Sule mau kasih tau kalau papa gimana kalau ngomong? Papa. Sini, papa kalau ngomong. Boleh semuanya. Bukan ya. Top. Batu, top. Keren. Kalau Om Sule keren gak? Ayo. Enggak. Tuh pulang tuh. Ayo. Aduh, pulang. Mama menunggu. Iya, pulang. Mama menunggu. Mama menunggu. Iya, Soima. Mama siapa? Yuk. Mama siapa? Soima. Soima enggak kenal. Lain. Enggak kenal. Enggak kenal sama Soima. Soima lu enggak terkenal. Berarti anak siapa? Om Baim. Bukan papa. Oh, anaknya papa. Sayang sama papa. Sayang. Tapi papa menyerahkan sekarang. Gak mungkin, Gang. Gak mungkin. Tapi kamu kan gak tahu sebetulnya. Tapi Ahmad tuh anak saya. Bener, papa tuh anaknya Om Sule. Tapi Sule. Kakek manggilnya. Engkong. Ya. Engkong. Mana engkong? Engkong. Kamu putih banget sih, kamu perawatan. Ya. Coba digendong dulu sama ya sama engkongnya. Sekali, sekali, sekali. Sekali, sekali. Berapa kilo? Kira-kira berapa kilo? Berapa kilo coba? Kuat enggak? Ah, paling 25 ya. 29. 29. Dulu mah waktu kecil ke sini. Pak, Pak, ketemu waktu itu di MNC. Jadi iya, di acara lagi bayi. Umur paling 4 tahun ya. Tapi ketawa. Tapi Om Sule ini sebenarnya siapa coba? Tahu. Om Sule ini sebenarnya kembar sama Om Baim. Hah? Ya. Mirip enggak? Betul. Iya, mirip. Iya kan? Iya. Mirip banget. Ya. Jadi A lebih pengen sama Om Sule atau sama Om Baim? Sama apa coba? iPad. Oh, yang pengen iPad. Apa sih? Absurd banget tuh tiba-tiba iPad. Tapi Om Sule kan yang nyiptain lagu si A-A. Oh iya, ya, ya. Si A-A anaknya Pe. Makasih Om. Makasih Om. Sekarang gue ngerti. Cium dulu, cium. Sekali. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak gitu. Kayak gini nih. Biar viral. Tuh. Coba. Bentar coba dikit kayak gitu tuh. Dikit. Ya kayak gitu tadi. Udah Om Sule aja. Ya udah Om Sule coba. Om Sule yang nyium. Jangan ditutupi. Enggak apa-apa kalau ya. Coba yang bener lah. Ini kan rumahnya dari ujung sana sampai ujung situ kan jauh gede. Bayar listriknya berapa? Bayar listriknya berapa? Enggak tahu. Ini punya siapa rumah dari sana? Katanya punya A kan? Nggak tahu. Apa punya dede bayi yang dia bilang. Udah bilang kalau dede bayi udah lahir AA mau pensiun nggak mau jadi artis biar ade aja yang syuting. Oh. Emang benar gitu? Iya. AA nggak mau jadi artis? Nggak mau. Yang apain jadi apa? Tidur makan. Tapi nggak punya duit nanti ya. Minta. Jangan dikasih lah, dikasih. Kerja lah. Jadi kalau ada adiknya AA mau pensiun? Ya. Terus? Udah gak ada lagi, cuman tidur aja. Gak bisa. Kamu tuh udah ditakdirkan jadi artis. Gak bisa berhenti. Yang pensiun tuh tentara, PNS, tuh pensiun. Artis mah gak ada pensiunnya. Gak boleh malah takdir. Gue gak gini aja. Apa? Karena gak tidur. Ya terus? Sekolah. Oh coba bahasa Inggris, ini guru bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Ayo. Ini kan dulu yang tahu nggak, pintar nggak ini bahasa Inggris? Jago bahasa Inggris. Kalau lari bahasa Inggrisnya apa? Lari. Run, gampang. Kalau tidak? No.
Kalau mobil? Car. Kalau tidak? Car tadi udah. Iya, tidak apa deh? No. Nah, jadi kalau digabung? Car. Dan? No. No. Car? Car. No. No. Artis dulu. Nggak tahu juga. Coba buku, buku bahasa Inggrisnya? Kasih alamat berapa? Biru bahasa Inggrisnya? Hah? Biru. Blue. Pinter. Buku biru? Blue. Blue. Buku biru. Ah, apa bahasa Inggrisnya? Blue book. Nah, buku biru jatuh ke air. Ayo, bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu kan? Jam 1 bahasa Inggrisnya apa? 1 hour. 1 o'clock. 1 o'clock. Jam 2? 2 o'clock. Jam 3? 3 o'clock. Jam rusak? Jam rusak. O'clock. Punya tebakan tentang bebek. Ayo. Kenapa bebek enak? Soalnya ada bibinya. Kalau enggak ada bibinya. Belum jawab. Pinter dia. Kalau enggak ada bibinya jadi apa? Iya. Enak. Kalau nasi pakai es enak enggak? Enak sih. Hah? Enak. Enak kenapa? Karena ada esnya. Kalau enggak ada esnya? Jadinya? Jadi nasi. Naik dong. Ah, nanti mau tinggal di sana enggak di rumah yang baru itu? Enggak, ini Om Sule datang ke sini mau beli rumah ini. Mau dibeli gimana? Enggak apa-apa. Benar, serius. Enggak apa-apa. Ini mau dibeli ini Om Sule mau benar. Yang di sini. Yang di rumah baru. Semua. Oh, oke, enggak apa-apa. Yang di sini aja. Bukan, lo kok gimana sih? Semua. Ini mau dibeli semua kita. Semua. Ini kalau boleh enggak? Semua. Udah, aku nginep di lemari. Nginep di lemari gimana ini mau dibeli sama isi-isinya? Lo di rumah Arik gitu. Rumah Arik. Ari Lasso. Bukan, saudara. Ari Tulang. Ya Ariman, Ari Kriting. Ari Kriting. Bukan Ari Tuang. Ya Ari mana? Kan saya enggak kenal. Ari Munawar Atorik. Ari Munawar Atorik. Iya. Siapanya? Saudara. Terus sama Om saudara? Bukan. Kok bukan? Apa enggak jelas. Kan saudaranya. Ini kan saudara sama Rapi. Berarti sama Ari saudara dong. Enggak tahu saudara. Ari teman siapa? Kakeknya Pak Rapi itu polisi. Sisi. Ya kan? Itu masih saudara sama kakeknya Om Sule, Satpol PP. Benar. Satpol PP atau Satpol? Tahu enggak Satpol PP? Enggak. Aduh, lo polisi Plamung Praja. Nih, oh, kakeknya Om Sule kakek-kakek kan? Iya. Kakeknya papa kakek-kakek? Iya. Berarti kakeknya kita adalah kakek-kakek. Mangke kakek. Kan kakek nih emang dikasih nama kakek. Gitu, tapi kakek. Tapi ini rumah udah mau dibeli ya. Mulai sekarang ya. Kita keluar dari rumah ini. Ya. Jadi ya dealnya. Deal. Benar nih, serius. Ah, sekolah di mana? Enggak bisa ntar. Ya berarti enggak boleh dong dibeli. Kan ini udah mau deal. Nah, ini. Coba kasih sekolah solusi. Sekolah enggak nih? Ya sekolah harus, sekolah. Ya harus sekolah. Gimana sekolahnya? Enggak apa-apa kasih waktu di sini satu hari. Besoknya cari kita dulu harus rumah. Keluar kita beli rumah harus di luar. Keluar sekarang. Karyawan-karyawan juga harus di keluar. Mohon maaf ya. Aduh, pusing kepala. Ya iyalah yang pusing kepala masa punggung. Ya udah, sekarang diserahkan ke Om Sule. Apanya? Bawa A. Bercanda ini mah. Bercanda. Sekolah di mana? Bukan, sekarang mau pulang ke rumahnya Om Sule. Udah mau, males. Kenapa? Males, pengen tidur aja, males. Oh, mau tidur, mau bobo. Males sama, males. Ya udah, yuk, mau bobo yuk. Tuh bobo tuh. Mau bobo di mana? Di kamar mana? Hah? Kabur, ih. Kok kabur, ih? Tuh. Ah, badan udah sayang. Sule mau ini, mau ngedoain katanya anak. Oh, iya. Cowok juga ya? Iya, laki ya. Iya. Udah berapa bulan lagi? Bulan depan udah jalan 9. Berarti lahir? Bulan depan? Rilisnya November ya? Aku Desember. Beda sebulan. Alhamdulillah ya, berarti nama lagi nih rezeki Pi. Udah ada nama belum Kang? Eh kasih udah nama Kang, bentar kan, ntar gua pulis dulu. Masa? Lu belum ada nama? Belum ada sedikit pun. Nova. Kok no, laki? Kang Sule cowok? Cowok. Udah ada namanya? Ada. Udah ada. Kok udah disiapin? Nih Bu Gigi, USG itu bulan Juni. Laki. Iya.
Berarti itu Putri cuma cewek sendiri loh. Iya. Oh. Iya kan? Heeh. Nih, Bu Gigi, aku mana memo tuh. Nama anak ya. Bulan 5 USG bulan 7. Aku udah nulisin. Namanya cowok. Iya, udah tahu, udah oke okay, itu udah. Persetujuan istri. Iya, dia maunya ada bule-bulenya. Jadi, tapi enggak. Masih perdebatan lah. Iya, tapi bagus itu namanya. Iya, bagus ya. Bagus. Pertahanan lah itu. Hah? Pertahanan. Artinya itu apa? Ya mempertahankan pondasi lah. Oh, pondasi. Penyemangat, penyemangat. Ini belum ada namanya? Enggak ada hilalnya dikasih nama? Belum ada. Rapi belum? Ya, tanya. Agak ada namanya. Oh, Rafathar dulu dari mana? Jadi itu namanya tuh tadinya Rafathar tuh bukan Rafathar dulu. Ada nama lain tuh disiapin. Lagi sakit perut, pembukaan berapa? Diganti. Ganti, iya diganti. Oh, berarti nanti juga gitu, tiba-tiba diganti. Kalau Nova biasa kan. Emang Nova? Iya, November kan? Ya? Yeah? Nova. Masa Nova? Nova Ahmad. Saya masa kata namanya Nova? Noval, Noval? Bisa, Noval. Begini, saya penasaran ini. Bayar listrik berapa sih? Iya tadi nanya dia bayar listrik. Sebulan bayar listrik berapa? Sampai ujung sana kan? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Yang bayar siapa? Kantor. Oh kantor, enak ya? Ya kan kantor kan sendiri juga maksudnya. Ya tetap dong, masa nggak tahu? Nggak tahu, tapi maksudnya berapa-berapanya pastinya Pak? Nyampe nih mah 30 nyampe, 20 gitu. Kayaknya. Nanti aku mau lihat-lihat ya, sana. Udah sampai mana sih? Masih warang abu, rumahnya masih abu. Belum ada apa-apa, masih abu. Saya sering nonton live TikTok lagi jualannya. Oh iya, ini tadi baru saya live. Jadi istri saya itu ya, aku video call aja. Dia ini enggak ya? Dia tuh nontonnya tuh Rans sama Mbak ini. Masa? Serius, tiap hari dia tuh. Bu Gigi. Hai! Cik, my love. Lagi sakit? Oh sama itu mah. Di fisioterapi aja, aku fisioterapi. Nih, Gigi gak percaya kalau kamu tiap hari nontonin masa? Dia. Masa? Abis aku mager kemana-mana kan, gak jelas. Udah dua aja, udah dua channel, Bapak sama ini. Terima kasih loh, Ibu Natali, sehat selalu loh. Bu Gigi naik berapa kilo? 11. Naik 11 kilo sayang. Kamu kan cuma 20. Apa-apa. Jangan suka bikin gedrong. Gak apa-apa. Nah, karena ini aku udah hamil kedua jadi udah tahu atenatanya. Oh iya benar. Sayang nanti kamu hamil kedua 10 lah naiknya. Iya. Sayang ini aku mau deal-dealan dulu, ini mau beli rumahnya Rapi ya, bentar ya. Ya. Rapi mau pindah katanya ke Den Haag. Ya. Ya udah. Dadah sayang. Dadah. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Aku mau lihat-lihat ke sana Bu Gigi. Ya udah tuh. Sayang saya mau lihat-lihat ke sebelah katanya. Pak Rapi. Tadi siang aku udah ke sana udah manjat ke atas. Aduh, enggak kuat kalau ke manjat. Ke rumah yang sebelah sana. Gelap itu ada hantunya.